teman-teman. Kembali lagi di channel saya, dan sekarang saya lagi ada di Garut nih teman-teman. Oke, kita telusuri kota Garut, maksudnya kampung Garut. Dan di bawah saya ada sungai, kita coba ke bawah. Baik. Oh, lihat nih teman-teman, saya menemukan bekas settingan atau bekas ganti kulit ular nih, lihat tuh, kayaknya ini udah lama nih teman-teman. Baik, dan di sini masih banyak ular ya. Wow, ini ular kobra nih teman-teman, lihat tuh. Oke, nah teman-teman, kita rencana mau bermalam di sini di pinggir sungai. Habis malam kita pagi-pagi langsung naik Papandayan Garut. Oke, ikutin lagi. Kita bikin apa? Tenda ya, dengan cara alami, pakai bambu atau kayu-kayu yang ada di sini nih teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sini nih. Kayaknya cocok. Kita pakai alat seadanya nih teman-teman. Yang penting kita bisa tidur di sini untuk semalam hari ini, oke? Oke. Baru ikat, teman-teman. Teman-teman, buat alasnya, dan soalnya di Garut cuacanya dingin banget, sebisa mungkin kita bikin saung-saungan atau tenda dadakan. Oke. Tuh teman-teman, ini waktunya udah hampir maghrib, jadi kita harus selesai ya bikin saung-saungan. Nah, hampir jadi. Kita langsung telusuri sungai di sini. Barangkali saya menemukan makanan seperti katak atau ikan dan kepiting. Oke, teman-teman, ikutin. Nah, lihat sungainya, airnya sangat jernih ya, bahkan bening sekali. Lihat, teman-teman.
Oke teman-teman, kita bikin tombak, oke? Ini waktunya udah gelap, udah jam 5:30, coba lihat. Tuh. Bentar lagi maghrib, kita harus buru-buru bikin peralatan buat berburu, oke? Tombaknya kita udah jadi, dan ini udah gelap juga, oke? Sudah, kita langsung berburu. Sebelum berburu kita sholat dulu bagi yang menjalankan, oke? Sudah, yuk. Teman-teman, kalau malam cari udang gampang banget, teman-teman. Caranya harus seperti ini kalau cari udang di balik batu ya. Dan ada peribahasa, ada udang di balik batu. Oke. Kita cari yang besar. Nah, teman-teman lihat. Ada ikan tuh, lumayan besar tuh. Kelihatan? Nah. Kurusan tadi ya. Nah. Lihat. Nih, lihat nih. Kabur ke sini nih, ke arah sini nih. Nah. Oke. Kelihatan kamera? Ya. Ah. Hah. Oke, teman-teman. Saya gagal pakai tombak. Kita pakai tangan aja, oke? Nih. Ikan nila, wah sangat segar sekali teman-teman. Oke, saya menemukan satu ya. Nah, barusan tadi kesini yang kecil nih, mana? Nah, teman-teman sini nih. Lihat, ikannya besar-besar. Teman-teman dapat 2, lihat. Oke. Okay. Kita pasangkan, oke. Okay. Nah, seperti ini. Kayaknya cukup nih. Saya udah mendapatkan 3 ekor ikan nila ya. Dan barusan lelenya nggak dapat. Bahkan saya diserang sama lele sampai berdarah tuh. Kepatil ya. Barusan saya kepatil sama lele. Oke. Kita langsung proses, kita langsung bakar, oke? Teman-teman, yuk ikutin lagi yuk. Kita pulang ke tenda. Oke. Nah. Mantap nih teman-teman. Ini tempat tidur saya nih teman-teman. Lihat. Kita bakar ikannya. Terus kita tidur deh. Habis tidur kita terusin lagi. Gunung apa? Papandayan ya. Kaki Gunung Papandayan, oke? Okay. Wow. Sip. Ikannya dapat 3 tuh, lihat. Yaudah teman-teman. Kita langsung bakar.
kita cari kayu bakarnya dulu. Oke, ini perut udah keroncongan. Yaudah, yuk. Kita cari kayu bakar. Nah, sini nih.